PT Industri Kereta Api atau INKA Persero mengekspor rangkaian kereta api ke Filipina berupa 3 lokomotif dan 15 gerbong kereta api. Ekspor rangkaian kereta api pesanan perusahaan Philippine National Railways ini memiliki nilai kontrak 792 miliar rupiah. Inilah dua rangkaian kereta api penumpang jenis diesel multiple unit berupa 3 lokomotif dan 15 gerbong yang diekspor ke Filipina melalui Terminal Jamrut Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jika tidak ada kendala, pengiriman rangkaian kereta api penumpang ini ditargetkan sampai Pelabuhan Manila pada 7 Desember mendatang. Kereta api penumpang jenis diesel multiple unit ini memiliki spesifikasi satu rangkaian dengan 3 gerbong kereta. Selain itu juga dilengkapi desain kursi berhadap-hadapan untuk menunjang kapasitas angkut penumpang rute dalam kota. Realisasi kontrak dengan PNR. Ini ada dari PNR datang untuk cek keretanya. Jadi saya ulangi bahwa kita dapat kontrak 2 transit DMU atau diesel electric unit yang sekarang kita selesai 2x3 kereta ya. Dan yang 4 lagi dibuat di INKA. Ini katanya 3 lokomotif sama 15 dan proses. Ya, ini berarti ini yang transit yang pertama kita kirim ke Filipina. Mudah-mudahan sih tanggal 8 bulan selesai sana dan 10 ada seremoni di Filipina. Total ada berapa kereta Pak kontrak dengan Filipina Pak? Jadi ini 2 tambah 4, 6 ya, tambah 3 lokomotif, tambah 15 gerbong.